بالله من الشيطان والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala nabiyyi khalqih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kalau saya dengar dari jawab salamnya jamaah yang di sini insyaallah semuanya ahli surga semua. Rajin salat semua. Amin. Saking rajinnya belum ajan aja udah pada salat. Subha subhanallah salat sunnah maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbicara akhlak, maka yang ada di pikirannya adalah sifat-sifat atau norma-norma yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Islam begitu besar ajarannya dan begitu bagus ajarannya sampai-sampai mengutamakan akhlak adalah yang paling utama dan puncak dari ilmu adalah akhlak. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia berilmu, ilmunya banyak, gelarnya banyak, profesor, doktor, bla 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 bla, MA, MT, SSS1, S2, S3 sampai STL. Banyak sekali gelarnya, tapi ketika tidak mempunyai akhlak maka sama saja ilmunya tidak ada apa-apanya dan tidak bermanfaat. Berman Maka Islam mengajarkan ibadah agar apa? Agar yang namanya ibadah itu menjadi taujih, menjadi pengingat kita, tatap muka kita, agar apa? Akhlak kita dibentuk menjadi lebih baik dengan apa? Salah satunya adalah dengan sholat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat ini begitu penting. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis masyhurnya yang sama-sama sering kita dengar. Bahwa yang nanti pertama kali dihisap yaitu adalah so salatnya. Maka dengan salat bisa membentuk karakter akhlak kita. Yang pertama sifat apa Ustadz? Yang pertama sifat dari mencegah anil fahsya iwal munkar seperti yang disampaikan tadi oleh koriah kita Anisa ya Ustazah Anisa inna sholata anil fahsya iwal munkar sesungguhnya sholat mencegah dari sifat keji dan munkar fahsya di sini dalam bahasa Arab dikatakan ulama menjelaskan bukan hanya keburukan yang ada di dalam diri kita Fahsyah di sini lebih luas. Lingkungan kita ada keburukan, ada enggak? Ada. Di dekat kita ada keburukan enggak? Ada. Di dalam diri kita ada keburukan enggak? Ada. Maka dengan sholat, insya Allah itu akan mencegah kita dari yang namanya fahsyah iwal munkar. Perbuatan keji dan munkar. Yang jadi pertanyaan, Ustadz bagaimana caranya? Karena di dalam sholat begitu kita takbir Allahu Akbar. Kita merasa Allah mengawasi kita. Kita merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga senantiasa sifat kita untuk menjaga. Oh iya sholat kita baik. Oh iya gerakan kita harus baik. Oh iya bacaan kita juga harus sem sempurna. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita keluar dari masjid ini, kita pun akan senantiasa terasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi benteng bagi kita. Kemudian yang kedua, dengan salat apa? Mengajarkan kita sabar. Maka kalau misalkan kita pengen lihat Sifat seseorang marah atau sabar lihat dari salatnya. Kalau dia salatnya buru-buru, cepat-cepat kayak burung mandi. Cuk, 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 cuk. Nah, kayak bunyinya gitu ya. Habis itu kabur, lihat berarti dia sifatnya adalah orang tidak sabar. Tapi kalau dia salatnya subhanallah khusyuk, begitu waktu salat Allahu akbar enggak keburu-buru, ya. Insya Allah berarti dia sifatnya sabar. Tapi ini kadang-kadang gara-gara sesuatu. Ya mikirin sesuatu. Apalagi nungguin sinetron. Biasanya nih ibu-ibu udah wudhu, Padahal udah wudhu, Sholat isya udah wudhu, Nungguin iklan dulu. Nungguin iklan mau sholat. Giliran dibuka. Pintunya lagi sholat. Allahu Akbar. Anaknya teriak. Mak sinetronnya udah mulai. Tadinya husuk banget. Jadi bacanya cepat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya... Jadi nggak kebaca dah. Akan lihat dari apa sabarnya, sholatnya. Ya, kalau misalkan dia bisa sabar dalam sholat, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari memiliki sifat sabar. Kemudian yang ketiga dengan sholat bahwa bisa menghancurkan. Ingat bisa menghancurkan sifat sombong dan juga memiliki kita rasa rendah hati kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau lagi salat sujud apa enggak? Kalau lagi sujud enak apa enggak? Ada yang bilang Pak Ustadz, saya lagi vertigo makanya enggak enak pusing rasanya. Iya <laughs> enggak? Sebenarnya dalam sujud itu kata Nabi SAW... alaihi wasallam aqrabu ma abdu mir Sajid. Posisi yang terbaik hambanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika su sujud. Maka, ada lanjutan hadisnya: dua. "Maka banyak-banyak ber berdoa, kenapa? Karena jarang sekali orang menempelkan kepalanya ke tanah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada yang mau, tidak ada yang mau. Mau dia jabatannya RT, RW, lurah. Mau yang dia berpangkat bintang satu, bintang dua. Bahkan presiden ketika dia sujud di hadapan orang lain. Dia tidak akan pernah mau. Tapi ketika di hadapan Allah mau pangkat apapun. Mau jabatan apapun. Dia akan menempelkan kepalanya sujud di hadapan Sang yang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu hancur sifat sombong kita. Kita merasa fakir. Maka dalam ayat Al-Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayuhal-nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu ini semuanya miskin, fakir di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya hanyalah Allah subhanahu. Maka kalau misalkan kita sujud, bu, selipkan di situ doa-doa agar apa? Agar kita bisa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena posisi terdekat hamba adalah ketika sujud. Doa Allahumma gfirli wali wali daya warhamhuma kama Kita doakan orang tua kita, kerabat kita agar nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dengan sholat itu bisa menghilangkan rasa mengusik orang lain dan juga iri hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya tanya, ada lagi salat jamaah datang ke masjid tiba-tiba Allahu Akbar begitu takbiratul ihram ada yang main senggol-senggolan. Geseran lu adikit. Ah, Badan lu gede banget. Wah. Ada yang begitu nggak ada begitu takbir langsung semuanya diam ketika dia sholatnya benar dia tidak akan memperhatikan yang lain kalau sholatnya nggak benar dia merhatiin yang lain begitu atahiyat dia lihat cincin teman sebelahnya gede banget begitu atahiyat atahiyatul At mubarakatus ya Allah itu cincinnya gede banget udah begitu cincinnya dipakai lima limanya di jari apalagi yang bapak bapak cincinnya cincin batu batunya segede begini ya Gede banget, jadi yang apa? Tidak fokus. Ya, ada yang ganggu seperti itu. Enggak ada. Ya, ketika lagi sholat, ada yang injak-injak kaki. Enggak ada semua fokus. Kalau sholatnya benar, dia akan terbiasa. Ketika di luar, oh iya, kita enggak boleh yang namanya senggol kanan, senggol kiri, apalagi dalam mencari rizki dalam hidup bertetangga, dalam hidup bersahabat, dalam berteman, artinya apa? ketika kita sholatnya benar, sholat itu menjadi pembelajaran kita agar kita senantiasa fokus, tidak senggol kanan, senggol kiri, iri hati, dan juga dengki. begitu kita melihat ada teman kita, sahabat kita, yang dia ibadahnya lajin, sholatnya tahajudnya, kita malah Jadinya iri hati terhadap yang baik. Bukan iri hati terhadap du dunia. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan kalimat yang luar biasa. Apa? Iza ro'aytar rojula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Apabila kalian melihat seseorang. Dia mengalahkan kalian, mengungguli kalian dalam dunia. Maka unggulilah dalam urusan akhirat. Khususnya sholat ini agar senantiasa kita memiliki sifat yang terbuka dan juga lapang dada. Amin, amin ya Rabbal. Alamin. Kemudian sifat yang selanjutnya yang kita bisa pelajari dari sholat. Yaitu ketika kita sholat, kita diajarkan akhlak agar senantiasa teliti, hati-hati dan juga menjaga. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya be, kalau enggak benar mana hati-hati. Nabi SAW Alaihi Wasallam bilang ada ya ketika orang sholat tidak sah ketika dia tidak baca surat fa fatihah ini kadang-kadang bu ada orang sholat mikirinnya kemana-mana nggak baca fatihah langsung baca surat pendek atau yang lain ya ibu-ibu sholat Allahu akbar baru rakaat pertama kedua ketiga eh lupa gara-gara mikirin entar makannya pakai rendang apa pakai ikan ini kedua apa ketiga? Apa keempat? Jangan-jangan udah selesai. Sering begitu. Sering lupa rokaat. Sering. Pernah. Pernah lupa rokaat. Saya pun pernah lupa rokaat. Kenapa? Karena itu tadi. Sholat ini menjaga ketelitian. Kadang-kadang di dalam sholat yang enggak ingat jadi ingat. Betul? Kita beli pulpen. Padahal itu baru. Murah emang rp ribu rupiah. Tapi karena baru kalau hilangkan kan ngenes juga. Belum dipakai. Betul, begitu sholat Allahu Akbar. Oh iya, pulpen saya ada di bupet. Di atas lemari, lupa naro. Ingat lagi sholat. Itu tandanya setan sedang menggodaki kita. Makanya nih, fokus diajarkan di dalam sholat. Agar senantiasa teliti bacaannya, fatihahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Maliki Yawmiddin Dan seterusnya Ini jangan dilongkap-longkap Iya, Alhamdulillah Rabbil Alamin rumah Apa kadang-kadang ada yang imam bacanya cepat banget Sampai-sampai kita gak bisa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin rahman ar itu ya maka di sini kita harus diajarkan sifat apa teliti dan juga hati-hati dan juga menjaga kemudian yang selanjutnya dalam sholat juga kita diajarkan tentang apa tentang sedekah berbagi lah ustad dari mana kan nggak ada sedekahnya di sholat ada apa sedekah waktu di dalam sholat bapak ibu yang dimuliakan Allah berapa lama kita sisihkan waktu untuk sholat ada satu jam? Enggak ada. Ada dua jam? Apalagi. Ada tiga jam? Ya apalagi Pak Ustadz. Paling lama kita sholat lima kali wajib. Dalam sehari paling lama satu jam. Dari sekian waktu satu hari 24 jam. Paling kita make cuma satu jam. Sisanya buat perut, rizki dan lain sebagainya. Maka di situ kita diajarkan. Nih bagi waktu pada tempatnya. Sholat tepat waktu. Kalau lagi bisa, kalau lagi bisa, kita usahakan jamaah. Maka itulah yang terpenting. Kemudian yang terakhir, sifat yang bisa kita pelajari dari sholat adalah sholat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghilangkan masalah dan menghapuskan sifat keluh kesah dan juga putus asa. Kenapa? Karena dengan sholat orang bisa dekat dengan Allah. Dia menceritakan segala curhatannya kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada media sosial. Dikit-dikit masalah curhat di media sosial. Tulisannya aw, DP-nya gelap. Kadang-kadang ada orang begitu. Maka ketika orang yang dia sholat, dia menyandarkan segalanya masalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah bukakan jalan keluar yang banyak bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa sholat yang khusyuk dengan benar. Sehingga kita bisa meneladani sifat-sifat dari akhlakul karimah sesuai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Mudah-mudahan barokah, tambah banyak ilmu, tambah pinter, tambah deket kita yang surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti kita akan ketemu dengan guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ustadz Ujae dengan temanya mengajarkan pendidikan akhlak dari keluarga. Tambah seru ya. Tapi sabar dulu, kita akan ketemu dengan Citra. Silakan, Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Zainal. Nah, pemirsa tadi kita sudah mendengarkan tausiah mengenai akhlak ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang jauh dari ahlak yang baik pastinya ya. Nah, hari ini saya Citra Anggi ya kembali mengajak Anda tentunya ke Luwak White Coffee. Nah, untuk Anda yang belum tahu, Luwak White Coffee ada apa ya yang baru? Ada Luwak Tarik Malaka dan saya nggak sendirian, saya mau ngajakin pengunjung di sini. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa maaf? Dengan ibu Ida. Ibu Ida, wah ibu ibu ini udah udah coba luak tarik malaka belum sih? Udah dong mbak, ini aku udah belanja banyak. Oh serius? Masya Allah ini belanjanya banyak banget Ibu Ida. Wah ini juga pemirsa di rumah harus coba ya. Karena ini adalah kopi susu kekinian pertama di Indonesia. Yang dilengkapi dengan susu kental manis gold dan juga 100% gula aren. Rasanya enak, seger banget pastinya Ibu di rumah dengan keluarga udah sering minum? sering yes, ah kalau gitu langsung aja saya minta sama Mbak Marinta Mbak saya minta juga dong ah ini pas banget ini untuk Ibu ini untuk saya nah sedikit informasi juga untuk anda ya pemirsa untuk luak tarik malaka ini kalau di luar Ibu Carinya, aduh, agak susah ya kemarin-kemarin ini. Tapi sekarang udah lancar ya, udah banyak ya, udah banyak di merchant-merchant yang ada di sekitar rumah Anda pastinya. Dan untuk Anda yang belum mencoba, harus coba karena luwak tarik malaka ini adalah kopi yang sangat enak untuk di uh, lambung itu sangat aman dan yang pasti halal. Coba dulu kita duduk silahkan kita coba dulu biar pemirsa di rumah juga penasaran ya rasanya tuh kayak gimana kita wakilkan ya. Bismillah, mm. masya Allah enak kan, seger ya. Kalau gitu untuk Anda pemirsa jangan lupa untuk minum ini dia kopi susu pertama di Indonesia pastinya, Luwak Tarik Malaka.